menuju sekolah swasta gratis, Pemprov DKI mulai bikin pendataan. Penjabat PJ, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya sedang mendata sekolah swasta untuk diajak kerjasama dalam program sekolah swasta gratis. Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran. Sedang kami data dengan Dinas Pendidikan. Kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan mana yang kami berikan gratis. Kata Heru kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat, 2 Agustus 2024. Dia memastikan sekolah swasta yang dipilih bukan sekolah dari kalangan atas. Sekolah swasta yang siswanya akan digratiskan dari biaya adalah sekolah swasta untuk rakyat yang membutuhkan bantuan. Sebelumnya pemerintah provinsi, Pemprov, DKI Jakarta berharap kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan pada 2025. PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan kebijakan itu saat ini masih dikaji. Berita ini dibacakan oleh @mang.limbong. Like dan subscribe YouTube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah dan lebih efektif di Videotron kami.